Om Swastiastu. Selamat beraktivitas para pemirsa yang sedang menonton video kami kali ini. Dan jangan lupa untuk bersedia 3 kali sehari bagi kalian yang menganut agama Hindu. Kita apresiasi anak kecil kita ini yang ada di video ini dengan semangat baktinya sambil digarang buyung. Terlihat di dalam video, anak kecil tersebut sangat semangat sekali melakukan puja Trisanyo. Teman-temannya masih melakukan puja Trisanyo, namun dia sudah selesai dan diakhiri dengan kipak-kipak sengkaruan tak. Namun, perlu kita juga tegur secara halus agar dapat menuntunnya ke arah yang lebih tepat. Oke, sekarang aku akan menjelaskannya kepada kalian, apa saja manfaat dan maknanya jika kalian mengucapkan mantra dengan benar dan dengan tepat. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar kalian mendapatkan info-info yang menarik dan penting lainnya. Dan sebelum aku mulai, silahkan simak video berikut ini. Oke, para pemirsa, sekarang aku akan menjelaskannya kepada kalian. Penjelasannya cukup sangat singkat sekali dan silahkan kalian simak dengan baik. Menurut aturan Weda, upacara yatnya yang terdiri atas pengucapan mantra 10 kali lebih berfaedah daripada melaksanakan yatnya. Sedangkan, doa atau puji yang diucapkan dan tidak terdengar oleh orang lain merupakan 100 kali lebih baik. Dan pengucapan mantra suci dalam batin atau dalam hati merupakan 1000 kali lebih baik. Oke, para pemirsa, jadi kalian bisa menyimpulkannya sendiri, mana yang lebih baik untuk dilakukan, mana yang kurang tepat untuk dilakukan. Dan jika channel ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe. So, see you in the next video.